Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di channel Batu Mantu Atas ya teman-teman ya. Jadi ini sambungannya video di Watu Atas ya. Tambolang saja, pelan-pelan saja. Tadi saya sudah membolang di sebelah sana ya. Dan saya lanjut lagi di sebelah sini. Mudah-mudahan dapat lagi yang mantap juasnya ya, teman-teman ya. Ya, kalau bolang kayak gini dah. Sendiri. Tapi ini dekat aja dari rumah. Enggak nampak sekali jauh. Ah, Jasper ini. Iya. Jelek Jaspernya. Kalau bolang lokasi yang dingin kayak gini ya bisa lama. Nah, tapi kalau lokasinya enggak dingin, wah lama. Sebentar aja gitu. Wah, apa ini? Apa ini, teman-teman? Fosil apa ini? Waduh. Fosilnya bagus sekali. Wah, uratnya bergliut-gliut. Wah, luar biasa, Mas Bro. Ini sebagai suisaki juga mantap josnya. Tapi kok kayak gambar tangan seperti ini ya? Gila, tuh lihat deh, seperti tangan minta. Iya kan? Oh. Ini adalah fosil terenggiling, fosil koral, itu ya, fosil batu koral laut, tapi jadinya seperti ini. Ini kalau dijadikan suisaki dan dijadikan batu pajangan, mau dibikin bisaki juga bisa ini, tapi saya nggak bisa ngolahnya ya, itu ada pengrajinnya sendiri. Siapa tahu teman-teman ada yang minat batu ini, kemungkinan ya bisa langsung inbox di nomor WA saya yang biasa ya. Itu ada di Watu Atas, nanti di deskripsi video ini juga saya masukkan gitu. Nih tuh, nanti kita bersihkan di rumah ya teman-teman. Jal, kita masukkan dulu di dalam kontainer. Kontainer, aduh licin Mas Bro. Ini apa ini? Jasper belum dapat yang mantap josnya lagi untuk di video yang satu ini. Kita mau moving tapi jol tak nyari lagi gitu. Wah, wah nggak muat lagi Mas Bro. Priwe gitu. Kuotor tangan. Karungnya ada sebenarnya. Masukkan karung aja gini. Panjang loh. Panjang banget ini. Boleh lah, pokoknya tak bawain semua. Batu kelihatan bagus sedikit di buaya. Akhirnya di rumah numpuk enggak keru-keruan. Oke. Tutup dulu. Lanjut lagi ya. Masih belum sore banget kok. Coba kita bagian atas itu ya. Wah, gerimis pula. Ini beda lagi nih batunya di bagian sini nih. Ini enggak ada kalsedon sini nih, teman-teman. Fosil banyak nih. Tuh, ini di grid dari sini ya.
turun ke sana dan sampai di sana. Ini enggak tahu mau jadikan perumahan kayaknya. Tuh banyak kerikilnya di atas ini. Tidak ada kalsedon sini nih teman-teman. Saya di bagian sini belum nemu kalsedon. Yang sini ya gunungnya ini. Gitu. Ini apa ini? Wah, fosil. Fosil. Tidak tahu fosil apa ini. Biasanya untuk batu motif yang seperti ini. Tuh, ya kan? Biasanya untuk jadi batu motif ini, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Cari yang mantep juasnya. Cari suiseki. Yang mantep juasnya. Yang mana? Wih, batu tempe. Ada batu tempe, teman-teman. Yang teman-teman bilang batu tempe itu. Tuh. Ya. Ini kebalikannya ya. Nih. Tuh. Satu batu isinya banyak. Batu-batu yang kecil-kecilnya ya. Oke, nggak usah dibawa lah. Nyari-nyari kayak gini nih kadang nemunya yang mak juas gitu. Ada batu yang 1 juta views itu, teman-teman itu bisa lihat. Itu di sini dapatnya, teman-teman. Di bagian sini, di gunung sini. Yang fosil aren itu, aren. Fosil aren itu ya, fosil kayu aren itu. Nah, ini akhir-akhir ini saya nggak pernah ngecek ke sini. Nah, dan saya kebanyakan gosok batu kemarin. Tuh ini. Ini kita belum nemu yang jadikan maskot gitu loh. Kita lanjut lagi ya. Enggak dapat sini. Nih. Di lokasi sini, oh ini kita nemu lagi. Hasil. Melengking sekali. Beda sekali kan, Mas Bro? Ini batu ini dengan yang di sana. Nah, kan? Itu beda memang. Di sini nih fosilnya rata-rata mengkristal, teman-teman. Tuh. Suaranya ya. Dan ini kita pecah apa enggak ya? Tapi kalau fosil itu isinya kayak gitu-gitu aja. Oh, enggak ada aku nemu fosil warnanya hijau. Warnanya biru enggak ada. Enggak usah dipecah. Siapa tahu teman-teman yang lain mau bolang ke sini masih ada diambil gitu. Kita pecahin semua kan nanti. Kalau kayak fosil yang biasa-biasa. Apa ini? Kalau tadi itu bentuknya bagus, teman-teman, fosilnya. Oh, ini di atas kayaknya ada sesuatu, teman-teman. Ini. Tuh. Alah, ganggu. Botol kosong. Wih. Tuh. Hasilnya jelek pula. Nah, isinya jelek sekali. Sampai ke atas tuh. Kenapa? Gak ada yang bagus ya. Oh, lama loh. Wah, saya nemu. Baru kali ini, teman-teman. Saya nemu sesuatu yang luar biasa di sini. Tuh.
baru kali ini saya nemuin batu yang seperti ini nih. Wah, asli cakep ini Mas Bro. Ini lumayan mantep cuasnya teman-teman. Tuh, aslinya nih Mas Bro. Tak bersihkan dulu supaya enak dijadikan thumbnail, ya kan? Tuh, tuh ya, tuh luar biasa Mas Bro. Tuh, kayak gini, kayak gini. Tuh, kayak pipa ini bentuknya. Mantap josnya, luar biasa. Hari ini betul-betul saya jackpot sekali nih. Dua konten saya ditambahin satu jackpot lagi, jadi tiga jackpotnya. Ya, ini sudah saya cuci teman-teman, dan hari ini kita dapat yang ini. Oke, mantap josnya. Ikuti terus video saya membolang, karena banyak sekali penemuan-penemuan yang unik-unik ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Nah, saya sudah dikasih batu di sini, bagus. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi saya buat thumbnail itu ya seadanya aja teman-teman ya. Batunya jelek ya jelek, batunya bagus ya bagus gitu loh. Enggak tak tambah-tambahin warnanya, sudah kayak gitu. Kalau kamera HP-nya noise ya noise di situ gambarnya. Ini apa ini? Itu mungkin gara-gara saya olok-olok dari tadi itu ya. Tak olok-olok nggak dapat-dapat di sini nih yang bagus gitu. Wah, ternyata muncul yang bagusnya teman-teman. Malah lebih bagus dari yang lain-lainnya. Luar biasa. Ini jackpot banget ini kita. Dengan batu ini nih. Kita nyari lagi ya. Nyari yang luar biasa. Karena saya di sini nih. Dulu saya nemu yang batu apa itu? Batu aren. Aren tai gosok. Wah, nggak taunya sekarang tembus juta view-nya. Subscribernya baru berapa? 30.000. Dengan hari ini 30.000. Wah, tuh. Luar biasa Mas Bro. Oke. Ini sudah bekasnya saya pecahin sini. Nyari-nyari sini nih, nggak nemu dulu yang bagus juga. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah, ini salah satunya yang saya pecahkan dulu ya untuk contoh. Ini apa ini? Enggak bagus. Wah, ini apa, nemu apa? Jasper teman-teman. Mata saya ini kalau ngelihat kalsedon ataupun kulitnya mirip-mirip kalsedon gitu langsung wut gitu teman-teman. Yang unik-unik itu langsung set ya. Ini apa ini? Enggak bagus ini. Jangan semprot aja. Enggak bagus ya. Biasa aja ya. Ya, nyari lain. Yang lain lagi.
ambil motor dulu ya, baru kita go pulang aja. Sudah cukup kita dapat 3-4 yang mantap josnya. Tapi kalau dikasih lagi, kita ambil lagi. Ya kayak gitu lah teman-teman. Sini nih lokasinya ini apa namanya, belum kena hujan jadi ini nggak kelihatan gitu, orang baru dikeruk tuh ya kan. Oke lanjut, kita pulang dulu, sudah sore teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.